Yang tua tak sadar diri pergi selamat dari sini. Hei, kau tolak mana? Sampai hati kau beraku begini, Tanggang. Tanggang, kesiankanlah mana? Oh, bukanlah. Adapun tersebut Alkisah si Tanggang, seorang anak yang tinggal bersama ibunya yang miskin. Kemudian nasibnya berubah, dia menjadi seorang yang kaya dan berkuasa. Namun, dia lupa akan ibunya dan menjadi anak yang derhaka. Lalu akhirnya disumpah oleh ibunya sendiri. Kisah ini masih belum berakhir. Dengan teknologi yang kita miliki sekarang ini, kita boleh mengkaji dengan lebih mendalam tentang kehidupan di dasar laut. Betul tu. Masih banyak lagi rahsia kehidupan di dasar laut yang kita perlu bongkarkan. Apa kata hari Ahad ni, kita mulakan kajian kita. Jadi hari tu, kita bolehlah bertolak ke laut. Macam? Baiklah, kami setuju. Mereka berangkat ke laut pada tarikh yang telah ditetapkan untuk meneruskan kajian mereka. Lantas, sesuatu yang belum pernah dijumpai selama ini akhirnya ditemui. Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita hari ini, sekumpulan saintis mendakwa mungkin telah menemui Atlantis Malaya. Ketika menjalankan kajian di dasar laut baru-baru ini, kami telah menjumpai sebuah patung daripada batu berbentuk manusia yang amat sempurna di dasar laut. Penemuan ini mungkin merupakan bukti akan kewujudan sebuah kerajaan lama yang telah ditenggelami oleh laut pada masa dahulu. Pasukan kita telah berjaya menemui serpihan-serpihan ukiran batu berbentuk kapal dan serpihan-serpihan ukiran batu lain yang berbentuk manusia tidak jauh dari tempat kita menemui ukiran batu manusia ini. Nampaknya satu-satunya ukiran batu yang masih selamat dan sempurna yang kita dapat jumpai adalah patung ini. Penemuan ini sebenarnya mengingatkan saya tentang satu kisah. Tentang kisah dongeng pada masa dahulu. Maksud kamu si Tanggang? Jangan mengarutlah. Mana mungkin? Siapa kau? Aku si Tanggang, anak derhaka yang telah disumpah menjadi batu. Apa? Mustahil! Ibu kandungku sendiri telah menyumpahku menjadi batu. Kerana kamu semua telah mengeluarkanku dari dasar laut itu, sumpahan itu terlerai. Aku menyesal dengan perbuatanku. Sudah berabad aku menjadi batu, dan sepanjang berabad itu jugalah perasaan bersalah terhadap ibuku menghantui diriku. Ini penemuan yang betul-betul menakjubkan. Dunia pasti akan gembira dengan penemuan ini. Mempersembahkan rancangan pelik tapi benar. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita ada topik yang sangat pelik dan hangat. Hari ini ada bersama saya seorang daripada sekumpulan saintis yang mendakwa telah menemui si Tanggang. Mari kita menemubual mereka. Boleh tuan ceritakan bagaimana tuan menemui si Tanggang? Mulanya kami menyangka bahawa wujudnya Atlantis Malaya dahulu. Namun kami menjumpai sesuatu yang lebih menakjubkan. Kami menjumpai si Tanggang. Ya, si Tanggang. Dan dia masih hidup. Dan dia sedang berada di sebelah saya pada hari ini. Boleh saya tanya si Tanggang pula? Awak ni betul-betul ke si Tanggang? Ya, saya adalah si Tanggang. Saya telah disumpah oleh ibu. Saya menjadi batu, namun kini sumpahan itu telah terlerai. Dan saya menjadi manusia semula. Apa pandangan Encik mengenai penemuan si Tanggang ini?
Saya percaya dengan saintis tu. Yelah, saintis tu sendiri yang cakapkan. Dalam dunia ni, memang banyak benda-benda pelik yang kita tak tahu. Padahal muka dia jadi batu. Tangga tu kan, anak derhaka. Okey, apa pandangan encik ni pula? Ngaruk molek. Tak boleh percaya kau eh. Kalau buat-buat cerita dongeng ni, kau memang tak percaya kau cerita si tangga tu. Belawak molek. Oh, aloh. Lain kali, kalau nak nipu kak, biar mendengoti sikit. Kau guna. Disebabkan berita ini, lahir dua golongan manusia. Yang tidak mempercayainya dan yang mempercayai penemuan itu. Yang tidak mempercayainya, mereka membenci tanggang kerana dianggap menipu manusia. Yang mempercayainya, mereka juga membencinya kerana dia adalah anak derhaka. Namun, ia bukanlah sekadar satu meteor biasa. Apabila beberapa makhluk keluar daripadanya, lalu memusnahkan sedikit demi sedikit manusia yang berada di muka bumi ini, seluruh penduduk bumi berada dalam ketakutan. Sehinggalah mereka sampai ke Malaysia dan menemui si Tanggang. Tanggang, masihkah kau ingatkan aku? Adikku, kau masih hidup? Apa yang sudah berlaku? Jangan berkumpul baik dengan Tanggang. Kau anak derhaka. Kau tahu? Lepas kau disumpah menjadi batu, ibu berasa amat menyesal dan sedih, Tanggang. Lalu akhirnya satu hari, ibu membunuh diri. Dan selepas itu kau tahu apa, Tanggang? Aku dituduh telah membunuh ibuku sendiri. Semua penduduk kampung mengejarku dan ingin menangkapku. Mujurlah pada waktu itu, rakan-rakanku ini datang ke bumi menyelamatkanku. Pada hari itu, mereka menangkapku untuk dikaji supaya mereka tahu kelemahan orang di bumi ini. Namun, dalam hatiku ini, sememangnya aku benci dengan penduduk. Aku benci semuanya. Menuduhku membutuh tuli dan memfitnahku. Lalu, aku menawarkan diriku untuk bekerjasama dengan mereka. Dan aku beritahu kelemahan manusia kepada mereka. Sekarang, aku akan musnahkan kau dan seluruh penduduk bumi ini. Adikku, maafkanlah abang. Kerana itu sudah lama berlaku. Sudah lama? Tidak, Tanggang, tidak. Kekejaman penduduk bumi ini tak mungkin aku lupakan. Apa? Adik, kau bunuhlah abang sahaja. Semua ini salahku. Lepaskanlah penduduk bumi ini. Tanggang merasa sedih kerana gagal membujuk adiknya. Tiba-tiba, dia menyedari bahawa ada bersama makhluk-makhluk itu sebiji bola yang bercahaya. Tanggang terfikir bahawa mungkin bola itu adalah sumber kehidupan mereka. Lantas tanpa berlengah, Tanggang berusaha memecahkan bola bercahaya itu. Ternyata firasat Tanggang benar. Sejurus sahaja bola bercahaya itu jatuh, semua makhluk itu musnah. Namun, ia juga mengeluarkan gelombang yang menyebabkan manusia yang berada berdekatan dengannya, iaitu Tanggang dan adiknya sendiri turut sama musnah. Tanggang, walaupun turut sama terkorban, telah berjaya menyelamatkan penduduk bumi sehingga bumi kembali aman. Tanggang, si anak derhaka, kini berubah menjadi Tanggang, si perwira manusia. Tanggang hanyalah watak fiksyen semata-mata dan tidak mampu mengubah sesuatu. Namun, manusia adalah watak realiti yang mampu.